aku capek. Aduh, keluar dari hutan. Tuh lihat kena sepatu bagus yang mahal. Tuh baru keluar lihat dari Disneyland Puncak. Royal Safari Garden. Lu malu dong. Hah? Tadi burung aja setia. Hah? Lu masa tiap tempat ada. Iya, gimana sih Pak Bos? Hah? Haha. Tapi mulai hari setelah aku belajar dari burung tadi aku akan setia. Iya. Tapi kalau kamu saya tahu kamu serong dikit aja langsung. Apa tuh? Wacere habis lo tanpa gono gini. Tanpa harta gono gini. Tanpa harta gono. Langsung digugat. Sekarang digigit gugat ya, Bang. Gugat. Atau gua kasih lu ke cowok-cowok mukondo yang di Jakarta. Ya. Ih, enggak level. Enggak apa-apa. Kalau dia nuntut lo, lu bawa 10 atau 20 pengacara biar lawan dia. Heeh. Dia pasti menang, susah. Susah bawa pengacara siapapun, dia juga pasti menang. Tanggungnya cuma 12 kemarin. Pokoknya berapa? Harusnya 1 juta baru. Oke, kita jalan lagi sekarang ini namanya di sini ada Village. African Village. Africa Village. Ini kayaknya makhluk ini gua kenal ini. Kayak kemarin viral di Instagram. Kayak pernah lihat ya? Ini kayak sering lihat. Yang pacaran melulu ya? Ini bukannya Hello I Call Your Daddy? Kalian ngapain? Ayo ketahuan ngapain kalian berdua di sini ngapain? Ini Batak juga nih, memang dong. Batak itu hebat ya. Kita taklukan ibu kota ya. Yang cantik-cantik kita taklukan ya. Nah, ini Batak senior dan Batak junior. Kalian ini Batak nenek-nenek. Kalian ngapain berduaan? Enggak lagi ngasih-ngasih makan. Ah, bohong. Pasti sebelum dari sini dari mana? Oh, nginap lo ya? Nginap kemarin bilangnya enggak. Pasti nginap lo ya berdua ya? Enggak datang tadi pagi. Kamar berapa sih tadi? Hah? Tapi kamarnya beda-beda. Beda. Masa beda-beda sih? Kalau Daddy ya. Gua enggak percaya sama buaya darat ya. Kita ngobrol-ngobrol sama mereka berdua ya. Pas banget pemirsa Hotman Paris jalan-jalan, ini kita kehadiran tamu ya langsung anak-anak milenial nih. Iya. Aku pengen tahu anak milenial kayak apa sih kehidupannya. Makanya aku pengen tahu. Kalau aku dulu waktu kecil, kalau pacarannya itu di belakang SD Impress. Nah, itu. Ya jadi paling berdiri sama pacar, gelap-gelapan. Kalau kalian gimana sih? Boleh tahu nggak? Sudah main Grand Hyatt atau? Grand Hyatt. Sudah main hotel atau gimana? Atau di dalam mobil? Gimana sih? Atau di luar, di mana gitu, di kota jalan-jalan, mana? Jalan-jalan, nonton paling gitu-gitu aja makan. Tapi kan lu juga tapi kalau nonton pasti milihnya paling belakang banget ya. Paling atas. Paling gelap. Kalau lu lagi nonton, tangan lu selalu di kantong atau kemana-mana? Tangannya di kantong. Di kantong lah. Tapi di kantong pasangan. Aduh, salah dong. Wadidaw. Di kantong banget. Apa tulang dingin kan? Tapi lu cinta sama dia? Iya dong. Hah? Lu cinta sama dia? Cinta dong. Lu ngapain nanya-nanya? Kau juga cinta sama dia? Terus ini kan masih seumur jagung lu berdua. Emang kamu? Seventeen. You are only 17? Ya ampun. Lu tau gak kau Hapidana? Itu tahu dong. Umur 18 baru bisa gini-gini. Itu mah di luar. Di sini kau 18. Ya tapi di sini 13 tahun juga 14 tahun. Lu sih. Tapi itu baru 17, M? 20. Oh 20. Iya, jadi lu gak mungkin kau sabar nunggu setahun lagi. Secantik sabar ini. Aduh, sabar ya? Harus sabar dong. Ya. Katanya juga dia playboy Pak Bos. Harus sabar dong apa? Bang. Itulah. Orang Batak lu, simbolon. Iya, simbolon dia. Orang Batak kan kata-kata. Simbolon, Mutapea, Siahaan, si apa lo? Seturi. Apaan Seturi? Si Loba Hutang. Si Loba Hutang. Siapa? Udah direstuin belum? Udah direstuin belum? Direstuin lagi. Bunda suka sama Lesti. Suka, Bunda. Bunda suka. Kalau si itu suka enggak? Yang dulu klien gua itu. Siapa, Pak Bos? Yang dulu klien gua. Siapa ya? Yang lu pernah jambak nih. Siapa yang lu? Yang dulu klien gua itu. Siapa? Siapa? Jenny Berdan. Tapi lu berani loh. Waktu itu lu apain sih? Langsung lu tarik rambutnya atau apa? Orang dulu. Nah ini nih, ini dia nih pernah bikin heboh di seluruh antero. Benar. Waktu dadinya dekat sama wanita, apa sih? Jennifer Dan, dia intip di mall, syup, dijambak begitu. Benar ya? Iya. Terus? Luar biasa. Benar gitu. Hah? Lu kenapa? Marah banget atau apa? Refleks ya? Refleks ketemu dia. Bukan karena mami kamu nangis gitu loh, papinya ya, pergi sama wanita lain. Dari dulu ngeliat bunda sakit. Banyak anak ya. Tapi bunda kamu sakit? Bang. Sakit hati lah. Maksudnya sakit dong, beneran Pak Bos. Sakit hati gara-gara kamu mulai bereaksi itu sesudah berapa lama jadi pedang dekat sama papimu? Aku gak pernah ketemu dia. Ya. Tapi aku tahu udah beberapa tahun. Udah tahu berapa tahun sebelumnya? Jadi perjuangan kamu gimana? Sesudah kau sampai menjambak wanita yang pernah dekat papimu. Tapi akhirnya cerai juga mamimu ya? Iya. Cerai? Udah. Jadi terus Jennifer Dan?
Menang ya. Dong. Ikut sama papi atau gimana? Enggak menang. Hebat banget tampaknya. Tapi menikahan maksudnya bersatu kan mereka tanpa izin aku dan keluarga. Tapi mereka udah tinggal bersama sekarang. Terus rumah yang selama ini kalian tempatin? Rumah aku dan kakak. Itu. Oke, jadi kamu tidak bertahan di rumah ya? Wah, ya. Tapi hebat, gue juga kalau yang punya bayi, kalau emak gue disakitin terus bapak gue pacaran lagi, boro-boro gue jambak, gue injek.